Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di kota Bandung, jalan-jalan lagi kali ini berada di Bandung di daerah timur. Nah, ini ada pelangnya. Lurus ke Cibiru, Cilenyi, Sumedang, Garut. Kalau ke kiri ke Gempol, Sukamaju, Pangaritan, Mekar Mulia, Panghegar. Oke, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini kita sekarang berada di daerah Bandung di sisi timur ya. Ini kita akan melewati salah satu jualan paling fenomenal dan paling terkenal ya, salah satunya yaitu Jalan Soekarno Hatta atau ujung Jalan Soekarno Hatta ini yang di bagian timur. Nah, kondisi untuk pagi ini sangat ramai, lancar ya. Bandung bermartabat, Bandung aman, Bandung nyaman, Bandung nyaman, dan Bandung merupakan salah satu kota yang sangat layak untuk ditinggali bersama orang-orang tercinta. Nah, seperti itu. Nah, ini dia Bandung di bagian timur. Nah, di sini masih seger banget, pohonnya udah besar-besar ya. Seger, adem, woi, pokoknya kalau lewat sini tuh rasanya lali punya utangnya, kelalen. Iya, seperti ini kondisinya, dan sebentar lagi kita akan sampai di Bundaran Cibiru. Ya, bundaran yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal nih. Bundaran yang bisa membuat orang itu sangat bahagia gitu yang melewatinya. Bundaran Cibiru. Nah, ini kondisi pagi hari seperti ini. Nah, ini kalau pagi itu masih lumayan kosong seperti ini ya. Tapi ini siang sedikit, ini langsung nanti banyak sekali kendaraan yang melewati bundaran ini. Nah, makanya ini saya videokan pagi-pagi seperti ini. Wah, ini pohonnya yang di bundaran ini sudah rindang ya, udah hijau tuh, cantik banget nih. Nah, ini arah yang dari kanan, ini arah dari Cilenyi. Ya, ini dia bundarannya ya. Coba kita mutar sebentar. Kita mutar ke bundarannya. Nah, ini bundarannya seperti ini ya. Nah, tuh ada angkot-angkot. Nah, ini Bundaran Cibiru. Salah satu bundaran yang sangat terkenal di kota Bandung, yang sangat cantik. Ya, kita muterin aja ini bundarannya ya. Bundaran ini informasinya akan dibikin underpass, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tandanya. Nah, ini kita muter-muter doang. Ya, habis ini kita lurus ke ini arah ke Cilenyi ya. Arah ke Cilenyi seperti ini. Nah, itu ada tulisan selamat jalan, terima kasih Anda telah berpartisipasi mewujudkan kota Bandung bermartabat. Bandung bermartabat. Nah, Bandung aman, nyaman, dan indah. Ya, seperti itu barusan bundaran yang sangat terkenal dan sangat fenomenal yang berada di Bandung. Nah, ini kita arah ke Cilenyi ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk kalian yang punya kenangan di bundaran ini, silakan komen di kolom, tuliskan di kolom komentar ya. Seperti apa kesan dan pesan untuk kota Bandung, khususnya yang sering melewati daerah Cibiru ini. Nah, ini kondisi paginya seperti ini. Tuh ya, adem ayem loh Cinawi itu. Oke, sedulur, matur nuwun yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.